Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngelanjutin tutorial Excel. Dan kali ini topiknya adalah upgrade dari tutorial sebelumnya, yaitu membuat buku tabungan sederhana. Nah kali ini, instead of buku tabungan sederhana, kita mau membuat buku tabungan saham menggunakan Excel. Oke, langsung aja kita menuju ke layar monitor. Nah kalau kalian lihat di layar monitor, di sini aku udah punya buku tabungan dengan format yang biasa aku gunakan untuk mencatat transaksi saham yang aku lakuin. Sebagaimana yang kalian lihat, ada kolom-kolom yang mungkin beberapa dari kalian udah paham maksudnya, mungkin ada yang belum. Kolom yang pertama adalah nomor. Kolom ini fungsinya adalah untuk mencatat seberapa banyak transaksi yang telah kalian lakuin. Tapi ini opsional, kalau kalian nggak perlu ya dihilangin aja nggak apa-apa. Nah kemudian di kolom kedua ada tanggal. Kemudian di kolom yang ketiga juga tanggal. Tapi meskipun keduanya sama-sama tanggal, ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kolom yang pertama ini A, date. Ini maksudnya adalah A-nya ini singkatan dari actual atau aktual, jadi tanggal aktual transaksi. Maksudnya adalah tanggal ketika kalian melakukan transaksi beli atau transaksi jual saham gitu. Jadi misalkan di sini kalian membeli saham pada tanggal 1 Februari 2019, ya kalian tulis di sini. Kemudian di kolom yang ketiga ada S, date. Maksudnya S itu adalah singkatan dari settlement atau tanggal penyelesaian. Jadi kalau kalian transaksi jual beli saham, uang kalian akan didebit, maksudnya adalah ditarik, atau dikredit, maksudnya adalah ditransfer, dengan untuk aturan yang sekarang itu adalah T+2. Maksudnya T+2 itu apa? Jadi misalkan kalian transaksi di hari Senin, misalkan beli, maka uang pembelian akan didebit atau ditarik dari rekening kalian 2 hari setelahnya, yaitu hari Rabu. Kenapa? Ya karena memang untuk aturannya saat ini T+2. Begitu juga dengan transaksi jual. Kalau kalian misalkan melakukan transaksi jual di hari Senin, maka uang hasil penjualan saham kalian akan ditransfer ke rekening kalian di hari Rabu, yaitu 2 hari setelah hari transaksi. Kalau aku ngomongin rekening di sini, maksudnya adalah rekening dana nasabah ya, atau RDN atau RDI, tergantung dari sekuritas mana kalian mendaftar akun saham kalian. Nanti penyebutannya yang ikut dari sekuritasnya tersebut. Buat kalian yang belum tahu apa itu RDN, jadi RDN itu adalah kayak rekening tampungan untuk menampung uang transaksi jual beli saham kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, artinya kalian harus transfer dulu ke RDN kalian agar kalian bisa beli saham. Nah nanti kalau kalian mau jual saham, uang hasil penjualannya itu akan ditransfer ke RDN agar bisa kalian akses, maksudnya agar bisa kalian tarik. Maka dari RDN harus kalian pindahkan ke rekening pribadi kalian, baru bisa kalian gunakan untuk keperluan kalian. Oke, kemudian di kolom yang keempat ini adalah catatan. Catatan maksudnya apa? Ya untuk mencatat transaksi apa yang terjadi di rekening kalian. Kemudian sebelum aku lanjut, mungkin ada yang bertanya atau berpikir, kenapa kita perlu mencatat transaksi yang kita lakuin? Kalau aku ya, ini alasanku pribadi kenapa aku membuat catatan seperti ini, karena untuk saat ini, sepengetahuanku, kita bisa mengecek portofolio kita dari akun online trading kita. Cuma ini kelemahannya adalah kita hanya bisa mengecek saham-saham yang kita punya saat itu. Untuk saham-saham yang udah kita jual, kita nggak bisa ngecek di online trading kita melalui menu portfolio. Sebenarnya setiap kita melakukan transaksi itu, dari pihak sekuritas akan mengirimkan report transaksi yang kita lakuin. Cuma masalahnya di report ini formatnya PDF dan per transaksi. Walaupun ada report per bulan, tapi kalau kita mau melihat misal transaksi kita beberapa tahun ke belakang, nah ini belum ada yang mengakomodir. Itulah sebabnya agar aku bisa mengetahui histori transaksiku untuk keperluan misal analisis, untuk keperluan mencari data-data, itulah sebabnya aku mencatat transaksi-transaksi yang aku lakuin. Nah, di sini di kolom E ini ada beberapa catatan yang aku buat saklek. Maksudnya saklek gimana? Jadi di kolom selanjutnya itu nanti ada rumus-rumus ya, yang akan mengacu ke kolom E. Jadi format penulisannya agar rumus-rumusnya itu bisa berfungsi dengan baik, harus sesuai dengan yang aku define di awal. Nah nanti kalau kalian mau mengubah, ya monggo, nggak apa-apa.
Sekarang kita lihat isi dari note ini. Jadi yang pertama adalah bagi hasil. Bagi hasil maksudnya adalah kalau nanti kalian membuka akun saham di sekuritas yang kalian pilih ya, kalian akan mendapatkan RDN. Nah, RDN ini kalau sistemnya syariah dan kalian menggunakan akad yang mudharabah, maka kalian bisa jadi mendapatkan bagi hasil. Nah, nanti bagi hasil yang kalian dapat itu kalian catat di sini dengan note-nya itu bagi hasil agar rumusnya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah balance. Balance ini maksudnya adalah modal yang digunakan untuk berinvestasi saham. Nah, kemudian yang ketiga ada buy AAA. Jadi di sini yang penting itu ada kata-kata buy ya. Kalau AAA ini maksudnya adalah 4 huruf kode saham. Kalau di Indonesia itu untuk saat ini kodenya itu menggunakan 4 huruf sebagai kode saham. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita sell dulu. Nah, lawannya beli kan jual. Ya, nanti kalau kalian melakukan transaksi jual, kalian tulis di sini, misal sell AAAA gitu. Kemudian selanjutnya adalah dividen. Jadi kalau misalkan kalian punya saham dan perusahaan yang kalian miliki sahamnya itu akan membagikan dividen, asal kalian memegang saham pada periode tertentu, maka kemungkinan kalian akan berhak untuk mendapatkan dividen. Nah, cara ngisinya adalah kalian hanya mengotak-atik kolom price dan lot. Kita bahas satu-satu ya. Balance tadi kan modal ya. Modal misalkan di sini aku isi 100 juta. Nah, nanti dia akan masuk ke kolom transaksi secara otomatis karena memang rumusnya udah dibuat seperti itu, rumus Excel-nya. Nah, kemudian misal di sini membeli saham AAAA gitu kan. Nah, di sini misalkan harganya, ini hanya contoh ya, harganya adalah 1780. Kalian beli berapa lot? Nah, di sini ada istilah baru yaitu lot. Jadi, saham itu ditransaksikan dalam satuan lot. Padahal saham itu kan satuan paling kecilnya lembar, tapi aturan dari bursa, saham dapat ditransaksikan minimal dalam satu lot. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar saham. Nah, di sini contohnya aku beli saham AAA seharga 1780 sebanyak 200 lot. Artinya aku membeli saham AAA seharga 1780 sebanyak 20.000 lembar. Jadi udah paham ya mengenai lot. Nah, kemudian kalau misalkan kalian dapat bagi hasil ya kalian tulis di sini di bagian price ya intinya. Kemudian kalau dividen ya kalian tulis di bagian price juga. Kemudian sekarang masuk ke debit credit saving. Nah, maksudnya ini tahu kan ya, debit itu maksudnya ya mendebit. Kalau kalian mau debit di ATM artinya kan kalian ngambil duit di ATM. Kemudian kalau kredit artinya kalian masukin duit ke RDN kalian. Oke, jadi rumus debit kan tadi maksudnya ngambil uang dari RDN kalian ya. Artinya di sini hanya terjadi kalau kalian membeli saham atau yang ngambil uang hasil penjualan saham kalian. Oh ya, ini baru ngeh aku. Jadi ini kayaknya rumusnya ada yang kurang. Ini belum bisa mengakomodir kalau kalian ngambil uang, maksudnya uang hasil penjualan saham dari RDN untuk ditarik ke rekening pribadi kalian. Jadi kita tambahin sekarang. Bentar, tambahin dulu ya. Misal apa nih? Misal kredit aja lah ya, nggak apa-apa. Nanti ini bisa kalian otak-atik sendiri ya. Jadi nanti rumus-rumusnya ini aku tulis di deskripsi. Sebagai referensinya adalah di row kelima. Jadi nanti kalau kalian mau ngeblat, kalian copy terus kalian paste rumus-rumus tersebut di kolom yang sesuai di baris kelima. Oke? Nah, di sini jadi kredit. Kalau di kolom E nanti ada tulisan kredit, maka ya tuliskan F5. Oke? Clear. Kita drag dulu ke bawah. Oke, nanti di sini kita tambahin kredit. Sekarang kita bahas rumus dari kolom H. Jadi yang pertama adalah misalkan kalian beli saham, kayak tadi beli saham AAAA seharga 1780 sebanyak 200 lot. Nah, di sini aku pakai rumus if ya. Jadi pengertiannya kalau if kan kalau if left E6, 3 huruf dari kiri di E6 ini sama dengan buy, maka lakukan perhitungan. Perhitungannya adalah ya kayak tadi, pengejawantahan dari yang aku jelasin tadi. Jadi harga saham dikali jumlah lot, karena satu lot itu 100 lembar, maka kita kali 100. Jadi di sini 1780 dikali 200 lot agar jadi lembar saham dikali 100 dulu, kemudian dikali 1,0015. Nah, 1,0015 ini apa? Adalah biaya transaksi beli saham.
Jadi kalau kalian transaksi beli atau jual saham itu sebenarnya selain dari harga saham yang harus kalian bayar, misal ini transaksi beli ya, kalian juga harus bayar biaya transaksi beli. Nah, biaya transaksi beli ini nanti dibagi-bagi menjadi ada yang komisi broker, kemudian ada yang pajak. Nah, ini rentangnya itu biasanya antara 0,15% sampai 0,25%. Tapi di sini sebagai contoh, aku pakai yang 0,15. Intinya untuk transaksi beli itu biasanya lebih kecil dibanding transaksi jual, dan rentang transaksi beli jual itu antara 0,15 sampai 0,35, tapi biasanya untuk belinya sendiri itu antara 0,15 sampai 0,25. Di sini aku pakai yang 0,15. Jadi kalau dimatematiskan ya jadi ini, jadi 1,0015 ini, agar perhitungannya itu sudah mencakup biaya beli. Jadi kalau 3 huruf sel E6 itu dari kiri sama dengan buy, maka lakukan perhitungan pembelian saham. Tapi kalau bukan, lanjutkan ke if yang kedua, yaitu apakah E6 itu sama dengan kredit, maka tuliskan F6. Nah, rumusnya menghasilkan sekitar 35.600. Oke ya, itu. Nah, sekarang kalau kredit misalkan, di sini aku punya saldo sekitar 106 juta ya. Nah, di sini aku misal mau ngambil sebanyak 50 juta. Nah, karena ininya kredit, tadi kan rumusnya hanya mengakomodir dua ya, kalau buy atau kredit. Kalau enggak, ya isilah 0. Kenapa kok ini diisi 0? Agar perhitungan di sini tetap jalan. Karena kalau tak isi kosong, tanda petik, maka nanti akan error. Oke, jadi kalau ini kredit, maka artinya dari RDN ditarik, ditransfer ke rekening pribadi kalian. Kemudian, rumus dari kolom debit udah clear ya. Oke, kemudian di kolom kredit, kredit artinya kalian transfer, memasukkan uang ke RDN kalian. Nah, di sini ada banyak nih logikanya. Misalkan jual, kemudian kalian nambah modal, kemudian ada bagi hasil, kemudian ada dividen. Nah, itu semuanya akan masuk ke RDN kalian. Agar kalian gunakan, ya tadi kalian harus narik dari RDN ke rekening pribadi kalian. Walaupun sebenarnya ada juga sekuritas yang menawarkan aplikasi yang bisa ngambil uang langsung ke RDN. Misalkan kalian mau beli A, beli B, bayar A, bayar B, itu ada juga sekuritas yang menawarkan nanti uangnya langsung ditarik dari RDN, gak perlu kalian transfer dulu ke rekening pribadi ya. Cuma itu bahasan lain. Oke, sekarang di kolom kredit rumusnya itu ada apa aja. Jadi di kolom kredit rumusnya yang pertama adalah rumus jual. Nah, rumus jual itu sebenarnya kebalikan dari rumus beli. Jadi kalau di sel E5 4 huruf dari kiri itu sama dengan sell, maka lakukan perhitungan jual. Kalau bukan, lihat logika kedua, yaitu kalau E5 sama dengan balance, maka tulislah F5. Kemudian kalau bukan, ditanya lagi apakah E5 sama dengan bagi hasil. Kalau iya, tuliskan berapa besar bagi hasilnya. Nah, kalau bukan lagi, ditanya lagi yang terakhir, apakah 7 huruf dari kiri dari sel E5 itu sama dengan dividen. Kalau iya, masukkan nilai dividennya. Kalau bukan semua, isikan 0. Kayak gitu maksud dari rumusnya ya. Kalau jual saham, ini rumusnya adalah harga jual dikali lot yang kalian punya. Jadi di sini F11 dikali lot jualnya 250, sekali lagi dikali 100 agar dalam lembar, bukan dalam lot. Kemudian dikali 0,9975. Nah, jadi kalau kalian jual saham, uangnya itu nanti akan langsung dipotong dengan biaya transaksi jual. Sedikit tips, jadi biaya transaksi jual dan beli ini bisa kalian jadikan salah satu acuan untuk memilih sekuritas mana yang bisa kalian daftari. Seperti itu. Salah satu tipsnya adalah memperhitungkan besarnya nilai transaksi jual dan transaksi beli. Oke, jadi udah semua ya rumusnya. Udah semua, udah paham kan? Kemudian kolom yang terakhir. Oh, bukan yang terakhir, nanti kita masih bahas kolom D ya. Jadi di kolom selanjutnya adalah kolom saving, ini adalah untuk mengetahui sisa uang di RDN kalian. Rumusnya adalah NJ4 dikurangi debit ditambah kredit. NJ4 ini maksudnya adalah untuk mengambil nilai di sebuah sel. Nah, bagusnya rumus N ini, di sini nggak perlu isinya itu nggak perlu angka, jadi teks. Kalau teks itu dia akan nganggap kayak 0 gitu. Makanya di sini NJ4 yang mana isinya adalah saving, teks kan, dikurangi debit, maksudnya 0, ditambah kredit 100 juta, maka hasilnya adalah tetap 100 juta, seperti itu. Oke, ini udah clear. Kemudian selanjutnya adalah kolom settlement date. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, transaksi beli jual di bursa kita itu penyelesaiannya dalam 2 hari
setelah transaksi. Nah, di sini aku udah bikin rumus-rumus yang bisa mengotomatiskan, walaupun ini enggak 100% benar ya. Ini hanya berlaku benar kalau dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal itu apa maksudnya? Dalam kondisi semua hari kerjanya itu tanggalnya hitam. Kalau ternyata di hari kerja ada tanggal merah, itu nanti dimanualin aja lah. Tapi kalau kalian mau upgrade rumusnya agar mengakomodir itu, ya nggak apa-apa, monggo. Yang jago Excel, silahkan. Oke, sekarang kita selami rumusnya dulu. Jadi, nah inilah sebabnya kolom E itu saklek gitu loh. Nggak bisa diubah-ubah formatnya. Karena memang aku pakainya sebagai referensi itu kolom E. Jadi misalkan awalnya balance kalian ganti pakai debit gitu, ya nggak bisa, nggak akan jalan rumusnya. Karena memang aku pakainya kolom E sebagai referensi. Kalau kalian mau ganti cara penulisan kolom E, ya rumus-rumusnya harus kalian ubah semua gitu. Oke, jadi misal E5 sama dengan balance, maka samakan dengan C5. Kemudian selanjutnya adalah bagi hasil. Mana nih bagi hasil? Nah, kalau kalian dapat bagi hasil, artinya kan dari bank RDN-nya itu ya, mentransfer bagi hasil ke rekening dana nasabah kalian, maka tanggalnya kalau misalkan tanggal 28 ya di tanggal itu juga akan sampai ke RDN kalian. Oleh sebab itu, settlement date-nya aku samain. Kemudian di sini, oh ya, ini kredit ini belum terakomodir ya. Nanti silahkan diupdate sendiri ya. Kalian kan harusnya udah paham kan dengan maksud dari rumus-rumusnya. Di sini misalkan aku kasih contoh 6 Januari. Ketemunya masih tetap T plus 2 ya. Jadi kan harusnya enggak kan? Harusnya ya di tanggal 6 Januari itu kalian dapat uangnya. Oke, tadi balance udah, bagi hasil udah. Sekarang dividen. Nah, dividen ini rumusnya juga belum masuk ya. Nanti silakan dimasukin juga. Di sini masih pakai T plus 2 gitu. Jadi kekurangannya ada 2, yaitu saat kredit, maksudnya kalian tarik dana dari RDN kalian, dan kalau kalian dapat dividen. Selanjutnya adalah kita bahas rumus untuk transaksi sahamnya. Untuk transaksi beli dan jual, transaksi beli dan jual saham itu hanya bisa dilakukan saat hari kerja, yang mana hari Senin sampai Jumat. Nah, kalau kalian transaksinya di hari Senin, maka otomatis settlement date-nya, penyelesaiannya di hari Rabu. Kalau kalian transaksi di hari Selasa, maka penyelesaiannya akan di hari Kamis. Kalau di hari Rabu, maka di hari Jumat. Nah, kalau di hari Kamis kalian transaksinya, maka karena perhitungannya menggunakan hari kerja, penyelesaiannya itu di hari Senin, ya kan? Karena T plus 1-nya adalah Jumat, T plus 2-nya adalah Senin. Kemudian kalau kalian transaksi di hari Jumat, maka penyelesaiannya di hari Selasa, Selasa minggu depan gitu. Nah, sekarang untuk mengakomodir hal ini, kita menggunakan rumus network days. Jadi network days ini untuk menghitung berapa hari kerja efektif gitu. Maksudnya kan ini rumusnya adalah network days dari start date-nya itu tanggal berapa, kemudian end date. Jadi misalkan kalian isi network days dari Senin, kemudian end date-nya di hari Jumat, maka itu hasilnya akan 5. Di sini aku pakai kayak gini format penulisannya. Jadi network days start date-nya itu C6. C6 maksudnya adalah actual transaksi kalian. Ini aku pakai 6 Januari 2020 ya. Nah, ini kalau kalian cek 6 Januari 2020 ini adalah hari Senin. Kemudian kita baca rumusnya. If network days start date-nya itu hari Senin, kemudian end date-nya kan settlement T plus 2 ya. Settlement T plus 2 artinya ya C16 plus 2 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena Senin, Selasa, Rabu, artinya 3 hari kan. Maka tuliskan C16 plus 2, maka tuliskan 2 hari dari tanggal actual transaksi. Di sini contohnya adalah menggunakan 6 Januari, maka 2 hari setelahnya yaitu tanggal 8. Kemudian selanjutnya, ini kan Selasa. Kalau Selasa kan berarti logik dari yang rumus tadi masih jalan ya. Jadi kalau Selasa artinya hari Kamis. Kalau Kamis hari Jumat, itulah sebabnya ini rumusnya masih 6 berarti ke 8, 7 ke 9, 8 ke 10, 2 hari setelahnya. Nah, di sini pada tanggal 9 Januari 2020 itu harinya adalah hari Kamis. Nah, kalau hari Kamis, maka rumusnya adalah, karena rumus yang pertama ini nggak berlaku ya,
maka dia akan lari ke rumus yang ke logika yang kedua. Jadi kalau C19 tadi adalah 9 Januari ya, 9 Januari itu start date-nya. Kemudian C19 plus 2 itu sama dengan 2. Kenapa kok 2? Karena C19 tadi kan hari Kamis. Kemudian plus 2 artinya Jumat, Sabtu kan. Nah ini hari aktifnya, maksudnya hari kerjanya kan Kamis Jumat, jadi cuma 2 kan. Maka tuliskan C19 plus 4, maka tuliskan dari hari hari Kamis ditambah 4, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Itulah sebabnya nanti transaksi, penyelesaian transaksinya itu di hari Senin, jadinya tanggal 13. Kemudian selain itu, kalau misalkan transaksinya dilaksanakan di hari Jumat, maka tetap ditambah, harus ditambah 4 hari. Itulah sebabnya kalau tadi rumusnya ini udah nggak masuk, maka dia akan langsung lari ke rumus yang terakhir, yaitu C20 plus 4. Nah C20 misalkan 10 Januari kan hari Jumat, ditambah 4, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah jadi rumusnya itu kayak gitu. Jadi itu semuanya yang bisa aku sampaikan, sharingkan di video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo ditulis di komentar, nanti sebisa mungkin aku bantu jawab. Yaudah itu aja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.